Orang Yahudi di Madinah, dia ada satu PL. Kalau dia nampak Nabi, dia akan datang dekat. Apa tujuan dia? Dia bersin. Ajum kat dengan Nabi. Ajum, dia bersin. Apa tujuannya? Bila dia bersin, dia mengharapkan supaya Nabi itu doakan kepada kita, kepada mereka, yarhamkumullah, moga tuan-tuan rahmati kamu. Tapi Nabi pun pandai ke politiknya, dia tidaklah mendoakan begitu. Dia tukar sikit skripnya, yahdikumullah wa yaslih balakum, moga-moga kamu dapat hidayat. Nabi tukar sikit ayatnya, mudah-mudahan awak masuk Islam lah, kata Nabi, dan diberikan kesihatan yang baik kepada awak. Suka sangat Yahudi. Nabi doakan dia. Kalau Nabi ni jenis macam kita, asyik nak bergaduh siang malam, orang bersin tumbuknya. Engkau ni sakit kaki jauh lah, kenapa jangkitkan aku pula? Dah. Nabi ni, eh, orang baik ya, orang baik. Ajim. Yahdikumullah wa yaslih ba'lakum, moga kamu dapat taufik hidayah. Yahudi tu, pada Yahudi ni musuh. Macam-macam benda pengkhianatan dia buat, tapi tetap saja didoakan untuk orang itu kebaikan. Kalau dengan orang Yahudi pun Nabi bacakan, apatah lagi sama Islam. Baik itu ingat ya, sunat hukumnya bila kita ni orang mendoakan orang bersin, hajim, dan orang tu mengucapkan alhamdulillah, hendaklah kita doakan yarhamkumullah. Dia kalau orang pandai bahasa Arab, dia ubahlah domirnya. Kalau yang bersin tu laki-laki, seorang yarhamkallah. Kalau yang bersin tu perempuan, seorang yarhamkillah. Kalau orang tu laki-laki ramai, yarhamkumullah. Kalau semua tu makcik-makcik perempuan semua bersin, yarhamkunallah. Panjang pula ceritanya. Habis kalau nak apal tak sempatlah ustaz, yarhamka ke kuki ka, mana satu. Ginilah, kalau tak sempat nak apal, dengar saja orang bersin, sebut saja pada orang tu Allah yarham pun boleh. Allah yarham. Tapi ngeri sekilah bunyinya. Dia Allah yarham dengan yarhamkallah tu adik-beradik je, subjek predikat dia tukar-tukar je. Tapi ngerilah. Ajim, Allah yarham. Allah. Okeylah Allah yarham. Mana diberi rahmat kepada Allah kepada kamu. Ada orang tanya, ustaz, kalau orang tu satu rumah dia kerjanya bersin macam anak kucing, ajum, 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 ajum. Isteri ke suami aja bangun pagi, ajum, ajum, ajum. Letih kita kat setengah jam kerja mendoakan dia, benda nak siap pergi kopi semua ni, macam mana gaya? Ginilah, kita langsam pun boleh juga. Katalah dia bersin banyak kali, ajum, 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 10 kali. Yang ke 10 tu baru doakan. Dengan syarat orang tu cakap alhamdulillah. Artinya kalau dia tak cakap alhamdulillah, tak payah doa. Contoh, ajum, excuse me. Benda lama duduk Amerika, balik Malaysia, excuse me. Ha, kalau excuse me, excuse you je lah jawab, tak ada apa-apa. Ha, itu tak ada apa-apa doa. Dan saya ingat tak ada kot orang yang resdung ni setiap kali bersin baca alhamdulillah, letih dia. Alhamdulillah, 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 letih. Ha, itu tak sempat kita arwah, 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 arwah. Doa begitu sajalah. Tapi bacakanlah doa.